Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami di Waterfall 634. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat thumbnail yang simple dan sangat mudah. Ya. Di sini kita hanya tinggal memilih koleksi foto. Nah, intinya siapkan foto pilihan, pilihan ataupun gambar. Ya, kemudian siapkan juga kata-kata yang akan dimuat nantinya. Oke. Namun saya sebelum masuk ke pembahasannya, saya berikan dulu berupa pemahaman ya kepada teman-teman semua. Apa sih yang dimaksud dengan thumbnail itu? Nah, ini dia teman-teman. Thumbnail itu adalah merupakan 14 cara, merupakan salah satu dari 14 cara mendapatkan 4.000 jam tayang. Baik itu juga termasuk subscribe-nya. Nah, ini merupakan ya salah satu faktor pendukung dari membuat konten kita itu sukses. Nah, teman-teman bisa baca di sini sebentar, saya akan cari dulu artinya. Dia masuk ke urutan nomor berapa? Bentar, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah yang saya maksud itu. Arti dari thumbnail itu. Teman-teman bisa baca ya. Membuat thumbnail channel Anda semakin menarik untuk mendukung kekuatan judul video. Nah, artinya ketika thumbnail kita itu lebih menarik, maka otomatis ketika orang melihat, maka membuatlah mereka penasaran. Dan penasaran itulah yang membuat mereka melihat video kita. Ya, ini sangat penting teman-teman. Memang dikatakan membuat thumbnail ini dibilang gampangnya gampang, dibilang susah ya susah. Nah, makanya oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana membuatnya dengan sangat simple dengan modal aplikasi. Ya, oke kawan-kawan, kita langsung saja. Nah, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini dia. Teman-teman download aplikasi ini namanya Thumbnail Maker. Ya, di Play Store ketika teman-teman mendownload dia, lalu kita buka saja. Kebetulan saya ini udah membuka ya, udah mendownload. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini memang ada iklan ya. Ini seperti ini termasuk iklan, tapi ini tidak jadi masalah. Ini di pojok kanan atas teman-teman klik tanda panah. Oke, nah inilah tampilan pertamanya. Setelah itu teman-teman pilih custom thumbnail. Nah, di sini teman-teman memang kita membingungkan karena di sini juga ada untuk YouTube. Tetapi saya sarankan itu jangan memakai untuk YouTube atau pin started pasca Google. Tetapi teman-teman pilihlah yang ada ukuran khusus. Nah, seperti ini. Setelah diklik, kemudian klik matang. Nah, untuk ukuran ini masukkan lebar, kemudian tinggi, teman-teman harus benar-benar hafal nih. Kalau untuk konten di YouTube itu, ya, jadi ukurannya 1920, kemudian tingginya 1080. Nah, ini teman-teman harus hafal ini ya. Soalnya kalau misalnya ini kecil dari 1920 maka nanti tampilannya akan kepotong teman-teman.
demikian juga tingginya. Jadi bila kurang dari 1080 sebenarnya tidak terpotong, tetapi nanti akan lebih kecil dibanding dengan layar pada YouTube. Nah, setelah ini teman-teman hafal, kemudian klik done. Nah, ini teman-teman tampilannya, ini banyak sekali ya yang harus teman-teman pilih, terserah maunya bagaimana. Nah, setelah itu saya kasihkan contoh saja, kita pilih yang ini. Nah, setelah kita klik kemudian masuk ke matang. Nah, ini dia, berarti ini ada dua ternak plus, artinya dua ternak plus ini yang akan kita muat foto nantinya. Nah, langsung saja galeri. Nah, foto album. Nah, teman-teman ya. Oke, ini foto pertama. Nah, ini bisa digeser teman-teman ya, sesuaikan dengan ukurannya. Foto pertama selesai, lanjut dengan foto kedua. Album kita pilih. Oh, ini dia. Nah, ini teman-teman bisa diperbesar ya teman-teman ya. Oke, ini sudah masuk. Nah, setelah itu kalau sudah diatur sesuai jaraknya atau ukurannya, langsung teman-teman centang ya. Centang. Nah, ini ada iklan. Gak jadi masalah. Oke, iklannya tutup. Nah, ini fotonya udah jadi. Kemudian langkah selanjutnya, bila mana kita mau menambahkan misalnya lah, okelah, kata-kata ya, tutorial membuat thumbnail yang mudah dan simple. Oke, selesai. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman jangan langsung klik matang dulu, jangan langsung klik matang yang ini, tetapi ini masih bisa diedit ya. Itu teman-teman pilih hurufnya, terserah teman-teman mau huruf yang mana. Oke, misalnya ini ya, kemudian teman-teman taruh di sini, kemudian ini ada size. Nah, teman-teman tinggal geser saja, sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Oke, ini sudah. Setelah itu pilih color. Nah, maksudnya apa saja, misalnya warnanya. Oke, sesuaikan ya teman-teman. Nah, bisa dipilih sembarangan saja, yang penting bisa kebaca. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya ini sudah ini, bisa diedit lagi ya, edit, pilih warna lagi, nggak jadi masalah. Nah, setelah udah ready, udah sesuai keinginan teman-teman, langsung klik matang di sini. Oke, setelah itu misalnya teman-teman pengen pasang stiker, ah biar keren, oke, nggak apa-apa. Nah, di sini juga tersedia stiker teman-teman. Ini ada lencana, ada ikon, ada langganan, panah, spanduk, ya berwarna, sosial. Nah, misalnya karena kita memakai konten YouTube, nah teman-teman boleh pilih konten YouTube. Nah, tunggu proses loading. Oke, ini udah masuk. Edit,
kecilin. Nah, ngecilinnya tinggal digeser aja, teman-teman. Oke, sudah masuk. Ya, kemudian matang. Kemudian pengen tambah stiker lagi, nggak jadi masalah. Ya, tinggal teman-teman pilih yang mana saja. Sosial, gelembung, ini banyak sekali teman-teman ya. Kartun, kartun, mobil, birthday, gelembung, dekoratif, berwarna, sosial. Nah, kalau sosial misalnya seperti ini teman-teman. Nah, berwarna. Nah, teman-teman tinggal pilih saja yang mana ya. Kemudian saya pengen pakai suara ini ya. Oke, sip. Ini loading. Nah, mana dia suaranya ini? Nah, ini. Nah, ini ada iklan lagi. Tidak jadi masalah. Nah, kalau kita memang tidak berbayar tuh pasti ada iklannya, teman-teman ya. Nah, ini yang tadi itu. Nah, edit. Besarin, besarin, besarin. Edit, besarin terus. Oke. Kemudian misalnya kita mau nambah kata-kata lagi. Dijamin memuaskan. Oke. Centang, ini dia di atas. Nah, pilih hurufnya, teman-teman. Oke, sudah pilih color. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah. Tinggal klik matang. Nah, ini sudah, teman-teman. Ya, terserah teman-teman mau nambah atau tidak nanti ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih atau klik yang tanda panah kotak ya, pojok kanan atas seperti ini. Buat para seller nih, udah bikin toko keren-keren tapi jualan untuk sepi. Udah coba jualan online di aplikasi toko? Nah, di sini teman-teman, seperti teman-teman yang tampil di layar, ini ada watermark. Tapi ini watermark ini tidak mengganggu sepertinya ya, karena ini kecil watermarknya. Tapi jika teman-teman ini berbayar, ini watermarknya ini akan hilang. Ya. Kemudian setelah itu simpan. Close iklannya. Oke, matang. Simpan di galeri. Oke, close saja. Kemudian kita lihat di galeri. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah simpan di galerinya langsung. Kemudian kita ini bisa ngeklik di bawah ini, go to studio. Tapi kalau teman-teman mau pengen lihat dulu, jadi masalah. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Oke. Album. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Bersih sekali bukan? Ya, ini dia teman-teman ya. Mantap sekali ini teman-teman. Nah, ini tutorial teman-teman cara membuat thumbnail, karena thumbnail itu merupakan salah satu ya faktor pendukung dari kesuksesan sebuah konten kita. Tapi ini saya mohon maaf kepada teman-teman ya, karena ini agak-agak lari dari konten saya atau dari konten saya yang sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita berbagi hal yang baik, tidak ada ruginya. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Dan jangan lupa juga dukung terus channel kami ini, share, komen, dan like, kemudian subscribe juga. Demikian teman-teman, salam sukses dari kami, Waterfall 634.